Suwun edisi tanya jawab niku wonten tapi khusus seputar aliran sesat. Mergi kula wau saking dalem niki kula cerita Kak Anam, cerita Muklisin, cerita. Artinya ngeten nggih, kula nyuwun untuk tema sekarang itu gimana nyikapi aliran sesat. Termasuk sing kula wau awal ngaji menyangkut dukun. Kita iku sing aku nabi mungkin terima musyrik, tapi praktek sing aku pangeran pirang-pirang. Iku mau. Kowe ora anut tanggalku delok mesti untuk musibah untuk buaya. Muni mesti wae ya masalah sekali. Cara syariat ngene iku masalah sekali. Tapi kita ini jadi masyarakat gitu-gitu ndak sensitif. Nganggep omongan ngene iku gak mus. Nggih, Mas. Padahal Nabi Muhammad lali gak muni insyaallah pangeran oleh duka gak barbar. Saiki kita duwe kelompok sing seneng dukun padahal sing omongane main mes mesti. Mereka ini penting sangat ya. Kulo wingi SMS teng konco-konco sing jamaah ngaji kulo. Nabi nate dawuh, "Idza zuharatil fitanu wal bida'u, falyuziril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikatu."